Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengganti lahar pompa air Panasonic. Kita buka tutupnya. Pukul pakai kayu ya. Kalau kita pakai besi, ketika kita pakai martil, ini akan rusak. Kalau pakai kayu nggak apa-apa dia. Buka lahannya. Ini main kasar. Pasang yang baru ini lahar yang lama punya nih, kita goyang. Sekarang kita pasang yang baru. Kita pakai pipa nih ya, pakai pipa yang berlubang. Daper ini biar enggak goyang dia. Nah, kita masuk ke sini, baru kita tutup. Kita kasih ori sedikit ya, biar besok kita buka agak mudah.
sesudah baru kembali seperti di pabrik. Kemudian kita pasang kasih oli juga ke sini biar mudah membuka rotinya. Kita bekerja hanya sebentar saja, sudah siap. Baru kita pasang seal. Kita ambil seal yang baru. Ini ada seal yang baru kita pasang. Ini kita kasih kencang sedikit pernya. Per ini kita kasih kencang sedikit biar tenaga hisapnya lebih kuat ya. Kita kasih kencang. Kita tarik pernya. Terus seklip ini kita masukkan di sini. Kita pakai obeng ya.
selesai sudah. Kita masukkan bolanya, mata kirinya. Karet di sini. Jangan lupa sealnya ya, atau karetnya jangan lupa, biar nggak bocor. Pasang. Ambil bautnya, baut yang kecil. Kita kasih oli juga. Selesai, kita pasang kipasnya. Pasang kipasnya. Selesailah pasangan alat pompa air merek Panasonic. Nah, selesailah pasangannya. Tes. Suaranya halus seperti baru. Suaranya halus seperti baru. Enggak ada bunyinya. Seperti baru suaranya. Laharnya dibeli merek ini dia. NTN. Merek lahar NTN. Kita beli di toko besi ataupun di tempat jual alat mobil. Harganya sekitar 35.000 satu biji. Alhamdulillah sudah bagus. Suaranya kita tes airnya nanti.
sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.